Aku try zoom. Aku try zoom. And then aku try tengok betul-betul. Nak tengok. Nak pastikan atau benda. Malam-malam. Tengok bunyi. Teng. 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 Dia main. Dia kata dekat atas ni. Ada dua puak. Ketua ni. Dia besar. Berbulu macam monyet. Besar. Lepas tu dia pegang tombak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright geng, so sekarang ni kita dalam podcast seram. So hampa ramai komen dekat Nazrul kan, buat lagi kisah-kisah seram. Nazrul sebenarnya bukan tak mau buat. Sebab bila bulan puasa ni kan, dia rasa macam the vibe sangat. Kurang. Tapi disebabkan dia penuh, takkanlah kita tak mau buat. So kali ni kita nak dengar kisah yang pernah dilalui ataupun kisah-kisah yang orang cerita kat dia apa. Tapi nak lagi best, kisah yang Arif pernah lalui sendiri lah. Boleh. Ada kisah seram? Ada kisah pasal. Oi, aku memang sini. Okey. So sebabkan okey, kali ni kita chill je. Aku nak dengar kisah seram hang yang hang pernah lalui sendiri dan yang paling seram. Paling seram. Boleh. Okey, dia yang saya nak cerita ni, dia berkait daripada kecil sampai ke besar tu, benda tu ada. Dia akan cerita masa dia kecil dulu berkenaan dengan hang namakan kisah apa untuk yang pertama ni? Kisah Rumah Merah. Kat Rumah Merah yang tu. Ha, aku pun macam ini lagi seram, yang tu lagi seram. Dia kalau kat Kuala Kangsar tu, kalau mu search Rumah Merah Kuala Kangsar, kat Perak, dia akan keluar satu istana besar warna merah. Inilah rumah ni. Rumah ni. Aku ha duduk Kuala Kangsar. Kampung aku situ. So aku dah ada darah diraja. So benda tu nenek aku ada aliran darah Sultan Sultan Idris asal aku. Nenek aku dia turun kemurun, turun temurun and then dia dapat rumah tu. So stay kat rumah tu macam tu lah. Okay, so kisah dia tentu aku kecil ni. Aku dalam darjah 3, darjah 4 something macam tu lah. Okay, tentu aku tengah tidur. Aku tengah tidur dekat kalau rumah kampung kan, dia dekat dinding dia. Keliling ni mesti ada yang, kalau kau perasan ada yang dinding yang gerigi, yang kayu dia susun bentuk diamond. Dinding dia tak, tu? Dia tak dinding. Dia ada penghalang. Okay. Tapi dia susun kayu. Okay, alright. Okay. Yes. Okay. Semua boleh nampak luar. Ada boleh masuk, so kau boleh nampak luar juga. Okay. So, time tu aku tidur. Time tu tengah malam, aku tak ingat apa lagi time tu. Aku terjaga. Aku terjaga tengah malam tu. Dan aku terjaga sebab aku nak, satu sebab nyamuk. Okay. Satu sebab nyamuk and then satu lagi sebab sejuk, aku nak cari selimut. And aku dengar bunyi burung. Aku ingat dah pagi. Okay. So masa aku terjaga tu, aku tidur kat sofa tu. Orang semua time tu ramai juga cousin-cousin. Diorang tidur kat bawah, diorang buka apa toto semua kan, tidur ramai. Tapi aku seorang je tidur atas sofa tu. So sofa tu dekat sini. And then belakang dia ni, dia yang dinding. Okay, yes. So aku tidur melintang gini. So kepala aku sini, kaki aku sana. Okay. Lepas tu aku tengah baring. And then bila aku dah jaga tu, of course pun bangun gini. Bangun gini. Lepas tu aku tengok semua tengah tidur lagi. And then aku pandang luar. Aku ingatkan dah subuh. Aku dah bangun. And aku tengok luar. Aku nampak dekat bawah porch tu, kat porch tu ada kereta arwah tok aku. And then atas tu ada, aku tak tahulah kuntilanak ke, tapi aku rasa apa langsui ke, tak tahu. Tapi aku rasa Kuala Kangsar ni dia famous dengan langsui. Dia atas kereta tu, tapi memang aku nampak jelas memang benda tu. Dia bukan kabur-kabur ke apa, memang jelas. Duduk atas kereta macam kau tengah merangkak. Tapi dia tak merangkak. Dia tengah static. Aku tak nampak muka dia, tapi dia rambut dia gitu. And aku just nampak tangan dia gini. Dia panjang, macam kuku panjang lah. Kuku aku tak nampak lah. Sebab dia jauh. Okay. Aku just nampak tangan dia memang macam tu. And then kain putih, rambut dia jatuh. Kiranya aku nampak belah sini dia punya ni. So aku dekat sana. Kiranya aku nampak dia macam tu. Dia dah tengah facing gini lah. Facing tepi. So aku masa aku nampak tu, aku dah serang tu. Asa? Aku turun slow-slow. Aku turun slow-slow gitu. Aku turun ke bawah. Aku kejut adik aku. Aku kejut Rusdan adik aku. Aku kejut dia. Dan. Aku rasa dia dengar. Tapi aku cakap slow juga lah. And then Rusdan juga dia macam, ya salah. Dia kuat. Suara dia kuat kan. Sebab aku cari tidur. Aku rasa dia dengar juga. Lepas tu aku cakap, bangun. Aku dah tunjuk satu ni. Aku tak tahu ni apa benda ni. Aku cakap gitu. Dia, Rusdan pun bangun slow-slow. Terus cakap, kau slow-slow lah bangun ni. And then dia bangun slow-slow. And then kita orang duduk gini. Duduk tengok sofa naik gitu. Kita macam tengok naik gitu. Ada lagi? Dan. Kita naik tengok tu kan. Dia dah lompat, dia terbang. Tuh, masuk. Aku cakap sumpah. Itu sebab dulu
area rumah kita orang tu laman dia besar. Laman dia besar. And then just ada lampu jalan raya, jalan depan tu. So bila dah tengok tu, hantu yang sama tidur ke macam mana? Aku tu lagi lepas aku nampak tu dia lompat tu. Ha. Aku tu dengan dad tu lagi pergi kat sebelah pak cik aku and then kita gelabah tidur sebelah dia. Esok pagi tu aku cerita dekat parents aku. Yang mana ada kat situ aku cerita. Dan orang kata tak ada tu, itu mimpi-mimpi je sebab dia nak jaga hati budak-budak, tak nak budak-budak takut balik kampung. Faham. Lepas tu dah tak ada apa dah. And then ada sekali ni jadi masa aku form 3 aku rasa. Form 3. Tentu aku ada handphone. Tentu zaman-zaman phone Lenovo tengah naik tu. Okey. So aku ada phone Lenovo ni. Jalan nak pergi kedai makan. Kedai makan tu dalam sebuah rumah kan. Sebuah, dua, tiga buah. So selang dalam tiga, dua rumah gitu lah. So kita nak jalan kaki. Ni malam? Malam. Okay. Malam juga. Lepas tu dalam malam kita nak takat gambar. Sebab cousin aku takat gambar dulu. Bang sedar aku dia takat gambar satu. Dia snap. Gambar apa dia ambil tu? Gambar rumah. Lepas tu aku pun tu keluar phone aku lah nak. Ni yeah, ada punya Novo gitu lah. Tengok lawa ke tak kan. Aku snap. Jadi aku kalau takat gambar, aku tak snap satu gitu je. Banyak-banyak. Aku snap banyak. Aku spam. Aku satu, dua, tiga, empat. Aku snap empat. Okay, lepas aku snap tu, cousin aku dah jalan depan sikit lah. Aku kejar dia balik. Aku tak tengok menggambar tu. Okay. Aku terus gerak. Pergi kedai dengan adik saudara aku semua, dengan adik-adik aku semua. Kita jalan pergi lepak kedai makan tu. Dah sampai kedai makan tu, cousin aku buka gambar tu, dia check. Tengok sesuatu. Lepas aku buka lah. Nak tengok kat phone aku, you know, gambar. Okay, tak malam kan. Okay, buka. Aku tengok. Bila aku tengok, aku start okay, first gambar okay. Ini cantik ni, cantik. Okay, slide kedua. Slide kedua pun okay. Aku slide ketiga, laju-laju aku slide. Satu, dua. Lepas tengok ketiga. Ketiga, keempat. Lepas aku patah balik. Aku cakap, asal lain ni? Gambar ketiga. Gambar ketiga tu, dia ada satu macam kelibat. Tapi dia transparent. Contoh kalau ada satu objek situ, and kau boleh nampak belakang. Dia tembus macam asap. Okey, benda tu dekat mana? Dekat kan pot syagi aku tunjuk. Okay, kan? Ha. Dia on the way daripada luar tu dia masuk dalam. Oh, tapi gambar yang sebelum-sebelum ni tak ada. Sebelum-sebelum ni tak ada. Gambar yang tu ada. Betul macam ni kan? Mana tadi? Ha, dekat sini. Dekat sini. Sini. So dia on the way masuk dalam sini. So tentu aku tak tahu. Aku ingat tentu dia sebab dia kabur. Macam orang kata kalau kita tengok dalam cerita dia terperuk asap. Roh. Kalau roh kan dia punya tu macam tu tapi dia tak solid lah, dia tak nampak sebiji. And then aku pun macam bila aku nampak asap rokok. Tapi time tu cousin aku tak ada situ. Aku tak hisap rokok. Aku zoom and then aku try tengok bentuk apa ni. Lepas aku ingat ni bungkus. Kita orang ramai-ramai tengok, kita orang zoom. Apa sih bungkus ni? Okay, lepas tu okay dah zoom balik semua. Lepas tu kita try tengok lagi sekali and then baru dapat bentuk kiranya sebab tak nampak sangat rambut dia. Tapi bila tengok betul-betul, tengok detail betul-betul, dia nampak macam dia betul-betul tengah on the way daripada dia masuk kat bawah pot je. Benda yang nampak tahan kecil. Yang aku rasa aku nampak masa kecil tu, aku rasa benda tu. So aku nampak benda tu maknanya tu. Sebelah sambung macam tu, aku nak tanya, rumah merah ni, sejarah dia dah berapa lama dah? 100 tahun. Aku tak ingat tapi 100 lebih ke? Gitulah aku rasa. Aku pun tak apa tahu sangat. Maybe dalam rumah tu ataupun punya privacy ke apa aku tak tahulah kan. Aku tanya lah. Ada benda ke yang dekat rumah tu ataupun han pernah panggil family hang ke siapa-siapa panggil untuk check rumah tu? Ataupun ada benda yang tunggu penjaga rumah tu? Benda tu memang ada situ. Kita orang, kalau ini dulu-dulu lah, raya, saudara mara kita orang ramai. Masa kecil-kecil, memang semua balik. Belak atas tu, kita akan buka. Bukannya raya, bukannya puasa, hari biasa. Kazen-kazen semua tak ada. So, ada just nenek aku dengan arwah nenek aku, kakak nenek aku. So, diorang stay berdua rumah tu. So, memang diorang tak akan buka lah atas. Diorang tidur bawah. So, bila kita orang balik, ramai-ramai baru akan buka atas tu. Tapi bila makin lama, masing-masing dah besar, semua ada busy, so tak dapat nak balik semua. So, makin lama berkurang. So, ngam-ngam, kalau yang mana balik tu pun, just buka bawah. So, tak perlu nak buka atas tu. Dalam rumah merah tu, ada barang-barang. Barang-barang antik. Dah lama tak naik atas tu, tapi aku rasa ada lagi. Ada certain lah. Barang-barang antik yang ada. Tapi kalau tak dulu, sebelum ni ada banyak lagi. Tapi rasanya dah ambil sikit. Pakcik-pakcik ada yang nak ambil. So, ada tinggal beberapa lah kat situ. Sebab aku, aku dulu sebelum aku masuk AI, aku kerja production. So aku ada ambil satu job travelog. Travelog ni nak promote untuk setiap negeri. Jadi aku pergi salah satu negeri tu, aku tak nak mention negeri mana. Dia ada satu rumah dan rumah ni memang lama. Tu dia ada satu tempat dia macam loteng orang panggil. And then dekat penuh dengan kisah-kisah dulu and barang-barang antik. Lepas tu, dia ada satu bilik. Bilik dia ni ada satu katil. Dan katil tu beratus tahun. So, bukan katil, sorry. Almari. Kenapa almari ni dia simpan dekat
dekat situ, dekat rumah tu, sebab almari tu ada benda. Kalau dia ubah, tuan rumah tu boleh jadi sakit. Dan time aku tengah shoot, pintu almari dia goyang. Jadi maybe tu aku tanya hang, dalam rumah hang tu, dalam rumah merah tu ada barang-barang antik tak? Ada. Benda tu memang aku cakap kalau sekejap lagi aku cerita. Okay. Aku akan cerita sekejap lagi. Okay, alright. Adalah, ada. Ada. Okay, cantik. Tapi benda tu kalau aku cerita nanti, aku rasa akan meremang tak. Macam aku cakap tadi, barang kan. So, aku habiskan cerita yang pasal ni. Boleh? Kan? Okay. So, aku, yang tu cerita lain. Pasal tu pula, yang aku gambar tu, lepas tu aku balik, aku cerita pula dekat family aku. Family aku, nenek aku semua kan. Nenek saudara aku semua. Kita tengah ramai-ramai lepas. Aku cerita. And then orang cakap, diorang sama juga reaction orang. Diorang nak sedapkan hati. Diorang cakap itu asap rokok lah. Masih lagi dengan alasan itu, ingat kita tak tahu. Tapi aku nak simpan gambar tu. Ada lagi gambar tu? Tak ada. Tak ada dah. On the way balik tu, aku tanya bapak aku. Sebab aku ni tak tahu sangat pasal benda-benda macam ni. And sebab aku tak nampak. Aku tak ada. So aku tak tahu benda ni macam mana. Memang dalam gambar tu nampak dia. Tapi aku tanya bapak aku, Abah, kalau simpan gambar ni, nak tunjuk kat kawan-kawan ke ataupun just nak simpan buat kenangan kan, benda tu ikut. Okay, macam tu bapak aku cakap. Bapak aku tak tahu. Tapi bapak aku cakap selit eloknya bilik lah. Yes. Selit eloknya kalau kita, sebab kita tak tahu. So aku time tu macam dengan berat hatinya, aku macam nak, baru nak bangga nak tunjuk kat orang yang aku pernah dapat tu. Yelah, gambar dapat kat depan-depan lah. Aku terpaksa delete gambar tu dengan sedih lah. Delete tak apa lah. Tapi benda ni ada dalam kepala otak aku boleh cerita. Tapi kan sebenarnya dia memang kena delete. Kan? Sebab kalau tak delete, phone hang akan rosak. Yes, dia jangan simpan. Dia ikut ni lah, family-family aku pergi berubat. Lepas tu dia masukkan dalam botol. So dia ada satu tempat warna hitam gelap, dia akan letak botol. And then kita kena ambil gambar, kita akan kena buka flash. So bila buka flash tu memang akan nampak. And time tu juga kena delete. Lepas tu ada phone ni lah, family aku tak delete. Memang betul-betul rosak, mate. Sumpah. Ini benda yang baru-baru lah berlaku dalam sebulan lebih. Nak tahu benda ni ada ke tak ada kan. Jadi kami ambil gambar, buka flash, and then benda tu ada. Benda ni aku, Syahmi, Mak Khan. Aku tak nak mention kat mana. Cuma tengah kami ambil gambar tu, memang ada. And then terpaksa delete. Dia ni buat seram. Aku dah tekan. Dia buat seram. Aku tidur boleh terbuka. So terpaksa delete lah sebab benda tu boleh merosakkan telefon. Jadi itu kisah yang pertama lah. Okay. Tapi ada lagi? Ini okay. Sambungan ke? Sambungan juga yang tadi. Yang pasal tapi barang antik. Tapi bukan aku yang kena. Ini barang antik ke bukan? Ataupun berkaitan dengan benda yang sama? Benda yang sama. Okay, right. Tapi bukan aku yang kena. Ini betul-betul baru lagi. Aku rasa dalam 2 tahun lepas. Time tu aku tak ada balik kampung. Cousin aku dah stay situ kan. Okay. Diorang, cousin aku yang cerita dekat kita orang kat KL. Dia bagi tahu yang cerita dia macam kiranya adik saudara aku yang duduk rumah tu, dia order burger. Satu family sahaja order burger. Yang hantar tu pula perempuan, dia hantar burger tu. Okay. Malam mana? Malam. Malam, malam. Okey. Okey. Okey, malam perempuan tu hantar. So dia hantar tu betul-betul sebelah dia tu ada yang aku cakap pokok rambutan. Pokok rambutan okay. Tu sebelah tu. Kan yang tepi porch tu. Okey, so perempuan tu sekarang dekat tepi porch tu. So sebelah ni pokok tu, pokok kereta tu, and then dia tengah panggil lah. Tapi tak silap aku, dia panggil, perempuan tu panggil tapi cousin aku tak dengar ke something macam tu lah. Dia orang tak keluar, orang tak perasan. And then tak tahu burger tu dekat luar aku rasa. Dah letak. So perempuan tu dah tak ada, tak silap aku. Lepas tu, esok tu, diorang, cousin aku rasa macam pelik ke. And then, diorang tanya ke apa benda something. And then, orang yang burger tu bagi tahu diorang kot pasal perempuan yang delivery tu tengah demam. Perempuan tu demam. Perempuan tu demam? Maksudnya siapa yang hantar? Ke macam mana? Perempuan tu hantar, tu dia demam. Dia demam. Maybe perempuan tu lah yang nampak something. Perempuan tu nampak something. Perempuan tu, apa yang perempuan tu nampak, benda sama yang aku cakap, yang aku nampak. Lepas mata yang dia nampak tu. And then, benda yang aku snap gambar, dia nampak dekat atas pokok rambutan. Yang sebelah. Ya. Yeah. So kiranya pokok rambutan tu aku rasa dah hantar ni tengok-tengok ke apa, dia nampak kat atas pokok. Nak kata prank ke apa ke, tak ada prank ya. Sebab apa yang ni, dia kata benda tu duduk betul-betul dekat dahan pokok yang betul-betul halus. Yang manusia tak boleh duduk atas. Kalau manusia even dia pegang ke apa akan patah. Patah. Boleh patah dengan tangan sendiri kalau ni. And then esok tu ada dahan yang patah kat bawah, jatuh. Dahan tu betul ada kat bawah. So dia orang dah balik lah. Dia rasa betul lah benda tu. And then lepas aku dengar cerita tu, aku dah cakap, aku rasa memang kat rumah tu memang ada lah benda tu. Aku rasa rumah tu memang tempat dia, aku rasa. Apa yang aku nampak dan apa yang aku dapat tak kat gambar dengan apa yang aku dengar, aku rasa lepas-lepas dia orang tu, dia orang dah percaya. Tapi memang rumah tu bukan setakat tu je, memang banyak. Okay, jap.
rumah merah tu, kawasan-kawasan dia ada lagi rumah? Dia dalam satu kawasan tanah besar. Okey. So ada sebuah. Sekarang ni nenek aku duduk rumah sebelah tu. Sebelah tu nenek aku kiranya dah buat rumah baru. Alright. Rumah batu. Okay. So nenek aku selesa lah duduk situ. So keliling dia lagi rumah? Belakang ada tiga bawah rumah. Okay. Kecil. Orang kampung situ pernah menceritakan tentang pasal rumah merah ni? Diorang semua tahu. Setiap diorang ada kisah diorang. Tapi diorang adalah nak cerita. Nak kata memang aku cakap memang banyak rumah tu. Apa yang aku boleh bagi tahu memang banyak. Tapi sekarang ni kezinhan duduk? Sekarang ni kezinhan aku duduk. So tak ada apa-apa? Diorang ada kena. Baru-baru, tak ada baru-baru. Lepas diorang pindah tu, diorang ada satu piano. Malam-malam, tengah bunyi. Teng, teng, teng. Dia main. Okay. Sebab piano tu betul-betul kat bawah. Dia bukan kat atas ke apa? Tempat yang tidur. Depan bilik tu orang. Dekat tengah-tengah. Dekat meja makan tu. Dekat tepi tu je. Kalau dengar bunyi tu. Kalau aku nak cerita banyak sebenarnya. Aku rasa video kau akan jadi 10 jam aku rasa. Tapi aku cerita yang part tu lah. Kalau diorang nak lagi, aku cerita lagi. Okay, boleh. Cuma macam ni lah. Nazrul nak, kalau if ada orang yang tahu pasal kisah rumah merah ni, hampa komen dekat bawah. And kita nak baca juga kisah-kisah hampa. And betul ke ada hampa nampak sendiri macam bayangan yang Riff nampak lah. Bukan bayangan lah, benda betul lah kot kawasan ni. Banyak lagi. So itu kisah yang pertama lah. Itu untuk kisah Langsui ke Pontianak aku tak tahu kan. Okay. Tapi benda tu lah. So itulah dia. Sampai tu je lah yang buat masa sekarang yang... Tapi sebelum ni, sebelum tu aku nak dengar kisah pasal barang antik tu boleh? Yang berada dalam. Okay, boleh? Boleh. Okay, right. So jom kita dengar untuk kisah yang kedua ni. Pasal sebab kita orang just dengar and then ada kena kacau je. Yang aku boleh cerita, okay, cousin aku ni dia kira third, fourth cousin macam tu lah. Something yang jauh lah. Tapi dalam akar family je lah. So yang tak pernah jumpa and then suddenly kita orang jumpa. Last jumpa memang sebaby je lah tu. Dah besar ni baru jumpa. Okay, so time tu masa jumpa tu, saya form 3 ke form 2 something macam tu. And then perempuan tu pula dia bawa, dia sebaya dia duduk sebaya Rashdan ataupun sebaya adik bawa Rashdan lagi. Antara tu lah. Dia purdah. Dia pakai purdah. So kita masa awal nampak tu kita macam, oi cantik ni pakai purdah. Ada purdah ni cantik kita tengok kan. Gitu. So kita tak tahu cerita lagi. So kita just nampak tu ni sedap mata mandang tengok ah. And then dia datang. Suddenly dia datang. Tapi dia datang just bukan untuk beraya je. At the same time dia datang and then dia nak minta tolong. Kut-kut ada contact ustaz yang boleh tolong ubatkan dia. Dia datang tu bukan tidur situ lah. Dia tak tidur situ. Tapi dia datang sekejap je. Dia datang dalam petang, tengah hari petang macam tu. And then lepas tu dia balik. Okay. So dia datang. Datang and then borak-borak lah sembang. Tapi kita sembang dekat rumah tu. Sebab ada rumah batu tu dah ada lah. Tapi kita pergi ke rumah lama. So kita sembang kat bawah, ruang tamu bawah tu. Ramai-ramai. Okay. And then dia minta tolong. Dia cerita lah apa yang jadi dekat anak dia. So saya singkatkan terus. Anak dia tu masih daripada dalam baby. Senang cerita puteri bunian jaga dia. Jaga anak dia tu? Daripada baby. Yang dalam baby? Macam dari dalam kandungan lagi, dalam perut lagi. Okey, wish. Dalam baby pula. Dalam kandungan. Dalam kandungan. Okay. So dalam kandungan lagi, puteri bunian tu dah jaga dia. And then, tapi mak dia tak tahu. Sampailah dia dah lahir. And dia budak-budak tak silap. Dia start dengan cakap dekat mak bapak dia kot. Cakap nak keluar main dengan kawan-kawan boleh dia kata. Malam tak silap, malam. So mak dia just layankan lah budak-budak kan. Dia layankan, dia kata boleh. Okay, so dia tidur. Makin lama, benda ni start obvious. Dia makin lama satu hari tak bangun. Faham tak? Satu hari tak bangun. Dia tidur tak bangun? Satu hari tak bangun. Tapi bernafas ni. Tapi tak bangun. So mak dia macam still dalam progress untuk cari ni lah. Untuk cara untuk nak, macam mana nak putuskan tu. And then tak obvious lagi lah. And sampai dia form 3, PT3 tentu. Dia tak ambil langsung. Dia tak hadir langsung untuk sepanjang PT3. Sebab dia tak bangun. Untuk seminggu dia tak bangun. Asal? Kenapa? Dia ada dekat alam bunian. Kira situ tinggal jasad dia. Roh dia dekat tempat lain. Roh dia dekat alam bunian. Gitu. So, dekat mak dia hari-hari baca ayat, baca surah ke apa. So, mak dia dah tahu lah. Mak dia dah tahu lah. Dengan harapan makin lama akan ada perubahan, akan benda tu akan sosial pergi lah. Tinggalkan anak dia. Mak dia tengah baca tu, dia tengah tak sedar tu air mata mengalir. Asyik dia dengar, tapi dia tak boleh buat apa. Ataupun tak tahulah sebab saya tak ada kat tempat tu kan. Sampai tapi sekarang ni? Sekarang tak dah. Mak dia nak cari solution. So sampai hari tu lah dia orang datang rumah tu. Kelebihan dia boleh nampak benda-benda halus macam tu, dia boleh nampak. Kelebihan anak dia tu? Tak silap saya, dia ada cerita. And then dia tak keluarkan satu patah perkataan pun dekat kita orang.
Okey. Dia just bisik kat bapak dia. Kita tak dengar langsung. Uh-huh. Kiranya dia punya aurat suara dia tu, dia punya jaga dia tu, cakap memang betul-betul. Sebab kat dalam dunia tu, dia betul-betul jaga solat. Tak solat memang kena rotan. Memang tak tahu ini apa yang dia cerita lah. Dia boleh nampak, and then apa dia cerita is kalau dia pergi kubur ke apa, dia boleh nampak dalam tu yang macam mana, baru meninggal ke, kain dia okey ke tak okey. Ni dia boleh nampak. Oh, aku dengar ni seram tak? Tentu aku dah nak mengembang lah. Lepas tu kiranya sebab bila kat dalam dunia ni, diorang lagi maju daripada kita sebenarnya. Oh, diorang lagi maju, ke depan lagi jauh daripada kita. Dia tanya kita orang. Sebab kita orang ada pagi raya tu, kita orang ada alihkan meja dekat atas. Sebab kita orang tak buka atas. Ada satu meja sebab biasanya ada meja makan kat bawah. Tapi meja makan kat bawah tu ngam-ngam pula, tiba patah kaki. Kita orang kena terpaksa ambil meja kat atas. Okay, so kita orang dengan parent kita orang suruh kita orang adik-adik ni naik atas, ambil meja tu bawa tu bawah. Okey. Kita takut. Okey. Tentu. Ya, kita tahu ke atas tu macam mana. Ya, yeah, ya. Yeah. Lepas tu kena suruh naik atas pula ambil meja. Aku dah jam tu. Okey, naik atas. Kita naik atas, dia buka. Memang masa buka pintu tu pak memang gelap. Daripada depan sampai belakang gelap, memang habis gelap. So kita buka lampu cepat. Nak angkat meja, nasib baik meja tu dalam 4 orang lah dia bawa tu bawah. Tak ada berat sangat. Dia panjang lah, dia mau tu panjang. So meja tu kira meja antik juga sebenarnya. Meja lama. Okay. So kita angkat, bawa tu bawah. Sampai kat bawah tu, okay, akhir ada meja makan. So kita adalah meja untuk nak beraya semua kan, nak makan-makan semua. Okay. So datangnya, hadirnya yang kazi kita orang ni, cakap bisik kat bapak dia. Bapak dia tanya kita orang, ada alihkan barang-barang apa-apa lah dekat rumah ni daripada tempat asal, korang alihkan. Lepas tu kita orang macam pandang macam ada lah. Lepas tu mak aku ke mak, aku tak ingat lah, dia bagi tahu ada, kita orang bawa turun meja daripada atas ke bawah. Bapak dia cakap, oh ya ke, kalau meja tu tiba-tiba tak ada yang korang nak bawa turun bawah ni, tak ada kat bawah, tiba-tiba ada kat atas. Dia kata jangan pelik. Lepas tu jadi betul? Tak jadi betul. Tapi dia cakap tu lah. So kita macam terkejut lah, kita orang nak takut lah. Lepas tu dia cakap macam ni, tapi tak apa, kalau dia tak alihkan maknanya okey lah kan. Tapi kalau dia alihkan maknanya meja tu memang tak sesuai kat bawah ni, tak ada usik lah, tak ada usik. Okay. Kat mana tempat dia, kat situ lah dia dengan bawa game ni. Okay, faham. So tu maksud dia. So kita nak takut lah. So apa yang dia beritahu tu, kita orang just satu hari tu kita orang standby kat tengok kot-kot meja tu kat atas tiba-tiba kan. Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku lah. Kita orang tengah rancak borak-borak benda-benda macam ni, tiba-tiba dia bisik lagi kat bapak dia. Bapak dia cakap, kita duduk sembang-sembang pasal dia apa semua ni kan, dia orang kat atas tengah gelak-gelakkan kita. Wah, aku tadi tu kat bawah marah-marah. Aku kat bawah. Maksudnya budak anak ni bisik kat ni? Dia dengar semua benda ni kat atas tu. Dia gelakkan kita orang kat bawah sebab kita cerita pasal dia orang lah. Yang pasal meja apa semua tu lah. Dia gelakkan kita orang lah. So kita orang dah tentu semua masing-masing takut, pandang each other, memang takut gila-gila punya. And then dia kata dekat atas ni ada dua puak. Dia tak boleh nak cerita detail sangat lah pasal tu, dia beritahu puak lah. Lepas tu dia kata ada satu ketua, dia kata ketua ni dia besar, berbulu macam onyet besar. Lepas tu dia pegang tombak. Kita macam je tombak. Lepas tu dia kata, dia tanya ada tak tombak ke rumah ni, tak silap lah. Dia tanya, kita orang tak pernah jumpa lagi tombak tu. Tak silap lah, tak pernah jumpa lagi. Kita ingat tak ada sebenarnya. This one day, rasanya tengah kemas-kemas barang kot. Tengah jumpa. Kemas barang, tak tahulah dalam tahun yang sama ataupun tahun yang second juga tak tahu. Bapak aku rasanya jumpa tombak tu. Kita tak pernah tahu pun yang ada tombak. Tapi kita jumpa tombak, tombak kayu besar. Satu. Buang lah, tak buang lah? Tak buang lah, takut kalau buang aku takut lagi jadi. So apa maksud dia apa yang dia cakap tu, benda tu betul lah ada kat atas apa semua. Lah, ada kat atas. Sebab dia tak pernah datang rumah tu, tapi dia tahu barang tu ada. Start situ lah. Awal-awal tu kita tak ada lah nak ni sangat, kita tak ada lah percaya fully 100% sebab ni kan. Tapi bila lepas dia cerita tu and then jumpa pula benda tu, aku start lah, aku mula percaya lah kat rumah tu memang ada banyak. Jumpa tombak tu, and then tombak tu ada dekat bilik belakang sekali, kat belah ujung. Ada satu bilik kecil belakang almari, tak silap tombak tu duduk besar tombak. Nanti kita macam okay. Last soalan lah. Sebelum ni siapa yang duduk dekat atas? Okay, kalau dulu arwah tok aku, nenek aku, arwah kakak nenek aku. Kakak nenek aku ada 3 kakak. So nenek aku yang ketiga. So nenek aku ni ada 2 kakak di atas. Okay. Sulung dengan second. Yang sulung dah meninggal lama lah. Masa yang kazin kita orang yang tak pernah jumpa tu yang cerita. Tapi tu dia nenek. Tak ada dah. Nenek yang first dah tak ada dah. Okay. So yang arwah nenek yang kedua ni ada. Masih ada lagi. Arwah tok aku pun tak ada. Arwah tok aku aku 5 tahun. Macam tu dah dia dah meninggal. Oh, lama dah. So tinggal 2 nenek aku ni lah. Kan? So seorang dah meninggal sekarang.
So tinggal seorang je, nenek aku je tinggal kat sana. Ha, dengan pakcik aku tinggal sana. Sekarang ni yang Kezan duduk tu dia memang tak naik atas. Jarang naik atas. Tanpa tujuan dia takkan naik atas. Kalau ada apa-apa contoh nak kena ambil kat atas ke ataupun terpaksa naik atas, dia akan naik atas. Apa yang membuatkan Kezan Hang ni nak duduk di rumah tu? Sedangkan dah tahu ada banyak benda ni, dan ni. Dan apa yang membuatkan dia nak duduk? Okay, benda tu yang ada kat rumah tu, dia apa yang aku tahulah. Ha. Benda tu dah memang kat rumah tu. Benda tu memang kat rumah tu. Alright. And then aku rasa sebab zaman dulu-dulu dong, aku rasa dok ambil benda tu. Yes, betul lah. Betul. Zaman dulu kekalkan, banyak. Yalah orang dulu kan, kekalkan cantik lah, nak kekalkan tahan hidup lama lah apa semua kan. So, kenapa dah tahu ada, kenapa still duduk lagi? Aku rasa sebab benda tu dia just dia tak kacau lah. Dia tak sentuh ataupun tak menyakitkan lah. Okey, faham. Ha, dong still duduk situ. Ha, so benda tu dia tak ada yang merosakkan ke ataupun mengganggu sampai tahap yang kena rasuk histeria ke apa ke, tak ada. Oh, faham. Dia just macam just dengar bunyi-bunyi, dia main-main gitu je lah. So diorang just take it tu sebab yalah, setakat benda macam tu diorang okey lah. So makin lama makin lama diorang boleh adapt benda tu. Dah jadi tempat dah biasa. Dah biasa. So dia sama juga dia macam dekat mana begitu duduk benda tu still ada. Cuma benda tu ni kacang atau tak kacau je lah kan. Dan kalau kita dah terbiasa dia tak jadi masalah pula. Faham. So kalau contoh benda tu yang mengacau, yang jenis yang menyentuh kita ke, menyakitkan kita ke, itu memang patut kita keluar atau membuat something lah. Faham. Tapi benda tu so far tak ada lagi lah. Kacau-kacau macam tu, tunjukkan diri dia sikit. Benda-benda macam tu lah. Boleh lah nanti aku nak pergi? Macam mana? Nak pergi? Boleh lah? Boleh, tak masalah. Ya ke? Kalau nak pergi boleh, aku tak masalah. Try naik atas lah. Naik atas? Boleh, tak masalah. Boleh ke record boleh video? Boleh. Confirm? Okay, right. Okay, tengok timing lah. Kalau sebab aku, apa yang aku boleh cakap, dia kalau contoh macam orang baru lah, contoh lah. Kalau itu orang baru, dia macam susah sikit lah. Yalah, faham. Maybe kalau kau dia tersentuh kau ke, ataupun kau nampak dia betul-betul depan mata, kau kena redo lah. Juga. Sebab benda kat rumah tu, apa yang aku boleh cakap, untuk permulaan orang yang baru nak stay situ ataupun datang hadirnya di dalam family kita, dia confirm kan kena. Kena dari segi kacau ataupun kacau, ganggu tidur ke, dalam mimpi ke dia datang kacau, bau-bau busu ke apa ke. Dia kira senang cerita benda yang berkait, contoh lah darah kita orang kan, dia so, orang baru nak masuk ya, faham. Dia akan orang kata apa, salam perkenalan. Ya, faham. Even though aku dah lama duduk rumah tu, aku tak berani nak kata. Tapi kalau siang pun aku duk fikir banyak kali juga sebenarnya nak atas. Kalau nak pi, aku rasa kalau hang nak pi siang lah. Siang satu, tapi kita kena gigih ramai-ramai sikit lah. Okey, boleh. Dia disebabkan hang dah kata macam tu, siang pun hang dah tak berani. So kita cubalah. Benda ni kita bukan nak apa, kita nak rasa suasana dia dan kita nak tengok sendiri depan mata. And if tak ada rezeki kat sini, aku akan contact hang. Kita akan pergi juga. Boleh. Boleh. Tak salah. Kau bagilah video ni kau-kau ni. Ya, boleh insya-Allah. Kau nak dengar lagi? Sekejap, aku try. Ni kisah ketiga. Ni last. Right. Kena kacau time tengah main Sardina. Rumah tu juga. Rumah tu juga. So, time tu tengah lewat malam. Dalam pukul 2, 3 something macam tu lah. So, yang aku tahu ada 3 orang perempuan. Cousin kita orang, 3 orang perempuan. Dengan aku adik lelaki seorang ke, cousin lelaki seorang. Macam tu. 5 orang macam tu lah kita orang. Total. So, kita tengah duduk kat meja-meja kecil tu. Kita orang tengah main Sardina. And then time tu atas tak buka. Atas memang tak ada orang. Sebab tak ramai balik time tu. Ada apa je. Tengah malam kita tengah main. Tengah rancak ni. Tengah main, tengah bebel gelak-gelak. Tak ingat dunia. Pak, kita dengar sebab lantai rumah tu kayu. So kalau orang pijak atas, kau boleh dengar. Ya, betul lah. Tak. Kita dengar bunyi tapak kaki kat atas. Tak. Kita orang tengok orang atas. Tengok atas kan. Kita orang ajar tikus tu. Senang-senang lah. Dia bagi hint sikit tu, bagi tapak kaki. Lepas tu kita sama main lagi. Main lagi, tak sampai 5 minit tu. Makin lama makin banyak tapak kaki. Tak. Kita pandang lagi atas. Wih, banyak apa tu kita dah ni kan. Kita fokus ya kan. Kita stop main, diam. Lepas tu terus, dia macam, kau tahu orang macam marathon pergi mentah desa. Okey, atas. Ramai-ramai tu. Tung kat atas tu. Lari ramai-ramai. Lepas tu, kat situ memang tak boleh nak husnuzon lah. Itu tikus. Yalah. Kan? So, ada macam tapak dia tu macam dah orang jogging kat atas tu. Tau. Semua. Sebab rumah dia besar. So, semua tapak. Kita orang dengar lantai tu, cuma macam ada orang tengah lari kat atas. Okey, lepas tu? Oh, maaf pula aku kat sini. Kita orang dengar tu, tak kemas tak apa. Sardina tu, lari. Tak, kita orang lari kat ruang tamu tu. Mak apak kita orang semua tengah tidur semua kan. Kita orang lagi kat mana tempat kita nak tidur tu, kita orang duduk pasal lima. So, benda tu makin lama kan, dia banyak-banyak apa. Dia makin lama kurang. Terus tak ada. So, aku kat situ aku faham lah.
kenapa dia marah? Sebab kita orang tak tidur. Yalah, tak tidur lewat satu. Lepas tu kita orang tak ingat dunia. Tolak sakan suka. Ada certain orang cakap kalau even dia menyanyi pun boleh kena something. Macam pakcik aku dia menyanyi. Okey. Dia menyanyi kat bilik dia. Malam-malam tengah jamming, main gitar, sedap nyanyi kuat-kuat, tak ingat dunia. Malam tu dia tidur kena tindih. So dia macam nak bagi tahulah. Kiranya kena at least kena hormat dia oranglah. Tempat dia orang apa benda kan. Jangan terlalu suka sangat bila kita kat tempat dia oranglah. Bila hang dah cerita macam ni risau pula macam nak pergi rumah tu. Aku dia apa yang aku boleh cerita just dia jangan cakap besar. Ya, itu satu lah. Jangan cakap besar. Jangan terlampau berani, takut sangat pun boleh. Jangan terlampau takut. Jangan takut, jangan terlampau berani sangat. Lemah semangat. Dengan terlampau tak takut pun tak boleh juga. Senang cerita, kita datang tempat orang, hormat tempat dia. Kalau nak experience boleh je. Tapi at least kita kena ada orang yang okey lah. Contoh macam abang-abang dia apa kan. At least kalau apa-apa jadi in case kan. Sebab korang bukan darah-darah aku. So aku tak tahu apa akan jadi kat korang kalau pergi. So kalau ada abadi, kalau kau boleh bawa abadi sekali kan, aku rasa lagi better lah. So kalau apa-apa jadi, at least dia boleh ni. Tapi aku apa aku boleh cakap dengan apa yang dia cerita, yang dia nampak. Dia kata kat atas tu ada dua puak. Kau faham-faham lah kalau dua puak tu ramai ada tu. Kan? Diorang tu kat situ. So maksudnya relate lah dengan hang punya bunyi orang macam meretong kat atas tu and berpuak-puak tu kan. So aku rasa benda tu relate sebab baru cerita daripada aku. Belum dah pergi daripada kazen-kazen aku kalau dia orang cerita buat cerita dia orang apa yang dia kena kat rumah tu. Ha itu tu. Lagi banyak. Even dia adik aku resident pun ada juga cerita dia. Pasal rumah tu. Pasal rumah tu. Semua pernah kena. Semua memang akan kena benda tu. Tapi memang semua akan kena bunyi. Even dia kalau contoh makcik aku ni nak kahwin. Dia bawa bakal suami dia. Bakal suami dia pun akan kena. Dia akan rasa benda tu. So wanita luar sana, hati-hatilah dengan Rif. Jangan buat gitu. Jagi aku terus tak ada jodoh. Semua dekat aku terus lah. Takutlah tak nak aku. Takut. Dah ragu-ragu dah. Dah tak laku. Ada lagi yang so ada lagi itu ya. Itu je lah. Tak apa. Bah, setakat ni itu lah. Setakat tu daripada aku kat rumah tu ada banyak lagi tapi aku cerita yang tu je lah. Itulah geng pengkongsian tentang kisah seram yang dilalui sendiri oleh Arif mengenai kisah sebuah rumah merah. Di mana? Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. So macam Nazir cakap tadi, hampa boleh komen dekat bawah if hampa ada kisah-kisah yang sama dengan Arif mengenai rumah merah tu ataupun hampa terlalu ke, ternampak ke apa. Boleh kan nak cerita? Boleh? Boleh. Sebab ini rumah family hang. So aku risau juga anaknya. Tak, dia macam aku cerita based on pengalaman kita. Yalah, pengalaman dan apa yang lalu jelah. Faham. Alright. Banyak je lagi. Tapi apa yang aku cerita tu part yang mana daripada aku lah. Okay, alright. So yang part daripada cousin-cousin aku yang lain tu aku tak nak cerita. Okay, faham. So part aku lah. Aku menyebelahi pihak diorang tu, aku tolong ceritakan part aku je. Okay. So korang tahu je sebab aku je lah. So far banyak lagi. Alright gang, so itu je lah kisah kita untuk kali ni dan kisah and kalau hampa nak lagi, boleh komen kat bawah. Kita boleh dengar lagi. Tapi kali untuk next kita akan buat ke luar pula lah. Sebab sebenarnya aku nak buat kat luar ni. Okay, kita buat kat rumah tu lah. Rumah merah tu? Kita duduk atas. Set up kursi semua. Itu tak payah nak cerita. Itu dah memang seram. Ha kan. Mana tahu tengah-tengah borak nanti pun lalu belakang. Eh jangan. Tau-tau rumah dia. Boleh dia borak macam tu. Alright geng. So nanti kita akan dengar kisah seram daripada Fahmi and then talent-talent yang lain yang baru. So harap apa yang jenis konten ni. Jangan lupa like, comment and share. And thank you geng. Selamat puasa. Jumpa lagi pada next video geng. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Nice. Thank you.